Pemirsa, maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Kabupaten Serelangun membuat tim gabungan TNI, Polri, dan Forkopimda di wilayah Kabupaten Serelangun melakukan razia pelaku penambangan emas ilegal di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Serelangun. Di lokasi, petugas menemukan alat dompeng untuk menyaring emas. Selain itu, petugas juga membakar beberapa alat dompeng dan mengamankan beberapa barang bukti alat tambang. Tim gabungan turun langsung ke lokasi penambangan emas ilegal yang ada di Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Serelangun, untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku penambang emas ilegal. Namun sayangnya pada saat tim gabungan sampai di lokasi, para penambang tidak berada di tempat. Sehingga tim gabungan hanya dapat membakar dan mengamankan beberapa alat tambang untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Dalam razia tersebut, petugas tidak menemukan pelaku penambang emas ilegal. Diduga razia ini sudah diketahui oleh para pelaku. Untuk sampai ke lokasi, petugas menempuh waktu cukup lama, di mana lokasi penambangan tersebut tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, sehingga harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk sampai ke lokasi penambangan. Saat ini, petugas masih melakukan penyelidikan atas kepemilikan alat tambang tersebut. Dan apabila masih melakukan aktivitas penambangan, maka akan dilakukan penindakan terhadap pelaku. Di wilayah Desa Pulau Aro ini marak tambang atau penambangan peti, penambangan emas liar, ya. Di mana dengan alasan dia mengambil batu putih, ya, dan akan tetapi di balik dia mengambil batu putih, dia menaruh karpet merah di bawahnya. Dengan secara tidak langsung dia melakukan penambangan emas secara ilegal. Untuk sementara kita lakukan razia dulu dan kita ketahui di lapangan. Para penambang tadi nampak pada kabur menggunakan perahu atau ketek dengan menggunakan mesin. Dengan kondisi dompeng sudah mati, akan tetapi dia nggak bisa membawa mesin yang ada di perahu tersebut. Ini ada kurang lebih 10. 10 unit ya, Nanda? Ya, 10 unit. Ini baru di wilayah sebelah utara. Ya, sebelah utara. Yang sebelah selatan belum ada laporan kepada saya. Nanti alat akan kita amankan dan kita bawa ke Makopores dan selanjutnya perahu kita bakar. Oke. Dampak aktivitas penambangan emas ilegal ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam permukiman warga. Sehingga dalam razia ini Kapolres Serelangun AKBP Imam Rahman tidak tebang pilih untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku. Bagas Setiawan, JEK TV melaporkan.